ikan, kita campur pakai sayurnya, sambalnya guys, kacang, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, semuanya kembali lagi dengan Linda Risma di sini. Jadi hari ini temanya aku makan plecing pisai. Bahasa Sasaknya tuh pisai ya. Ini dia nih, kayak gini nih. Nih, kalau di daerah kalian apa namanya guys? Aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya. Pokoknya aku taunya ini pisai, guys. Oke, di sini sudah ada sayur pisai, ada timun. Ada apa ini, guys? Weng, ikan tongkol. Ini kebetulan ikan kesukaan aku, ikan favorit aku guys, masya Allah tabarakallah, alhamdulillah. Dan di sini juga ada kerupuk kulit, ada kacang goreng dan tentunya nasi yang paling nggak boleh ketinggalan itu ya ini sambal mentah ya, sambal beruk namanya kalau di sini ya guys ya. Nah sebelum kita makan, aku mau tabur-taburkan dulu nasiku pakai ini biar semakin selebew. Biar semakin enak tentunya guys ya. Oke, kita buka dulu sambalnya. Ini sambal tunjen produk aku sendiri, masya Allah tabarakallah. Yang belum cobain cepetan cobain ya, cepetan di order. Ini sambal kering khas Lombok. Buat teman-teman mungkin yang nggak percaya enaknya kayak gimana sambal ini, silahkan dicoba sendiri. Ini sambal kering khas Lombok yang dibuat dengan rempah-rempah pilihan Lombok asli, insya Allah pokoknya ini halal. Walaupun ini produk rumahan, insya Allah halal higienis, asik. Oke, langsung aja kita tabur ya guys ya. Harganya cuma Rp25.000 guys, murah aja buat teman-teman ini, apalagi kayak aku kaum-kaum mager, males banget gerak, males banget untuk masak atau apa, atau keluar beliau karena udah capek ya guys ya kerja, jadi ya udah aku makan pakai ini aja. Tapi ini kebetulan tadi aku beli langsung aja ikan tongkolnya, habis pulang kerja aku beli, dan sayurnya. Oke, ini Linda tabur sedikit aja tapi rasanya udah pedes banget. Yang nggak terlalu suka pedes boleh langsung ditabur-tabur dikit gini aja. Tapi kalau yang suka pedes boleh nih tabur-tabur sampai semuanya juga boleh. Ini intinya tahan 1 bulan dari setelah dibuka kemasan ya guys ya. Oke, nggak harus pakai lama, nggak mau ngomong-ngomong terus, aku nggak mau banyak-banyak ngomong, aku langsung makan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Selamat makan guys. Sebelum itu aku mau minum dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita cobain dulu sambal tunjennya pakai nasi aja. Ini pokoknya enak banget guys, nggak perlu pakai lauk yang lain, sudah enak. Ini rasanya tuh kayak abon-abon gitu guys, tapi insya Allah nanti kalau produk ini sudah jalan, insya Allah aku akan keluarkan varian-varian rasanya gitu guys. Ini versi originalnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Rasanya aku nggak mau makan lepok ini guys, ini aja udah enak banget masya Allah. Tapi karena lauk pauknya sudah ada di depan aku, mari kita makan aja. Oke, semuanya jangan ngiler ya, pokoknya yang ngiler-ngiler ini semuanya langsung aja dibeli sambal tunjen, sambal kering pokoknya teman-teman. Ini cocok banget juga buat yang lagi kos, yang lagi ngekos atau yang lagi merantau, pokoknya pokoknya enak banget deh. Rp25.000 guys, sudah bisa dimakan 1 bulan, irit banget kan. Oke, kita coba pakai sambal yang ini, sambal beberuknya. Kita peraskan dulu jeruk limonya. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Sambal ini Linda cuma pakai cabe, terasi, sama tomat, sama penyedap rasa, garam, gula. Biar gurihnya kerasa, asinnya kerasa, pokoknya pedasnya kerasa, asam juga dari jeruk limaunya kerasa, guys. Pokoknya itu yang buat seger. Kita coba lagi. Ya Allah, ya Allah. Kita coba tongkolnya. Ya Allah. Masih juicy, guys. Tuh, tuh. Tuh. Makan, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku merasakan di sini ada yang kurang, guys. Kurang nasi. Oke, aku nggak mau ngomong lagi. Aku mau lanjutin makan aja ya, guys ya. Selamat makan buat teman-teman mungkin yang lagi nonton ini. Harus ada makanan ya di depannya atau di sampingnya biar ngiler. Enggak keluar-keluar tuh ilernya. Sambalnya segar banget, guys. Enak banget. Sambal, kacang goreng, sama timun. Ikan kita campur pakai sayurnya, sambalnya, guys.
kacang. Bismillah. Enak banget. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Oke guys, berhubung nasinya udah habis, samanya juga habis, semuanya udah habis sayurannya. Segini dulu ya videonya ya guys ya. Semuanya terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu, berbahagia selalu. Semoga Allah selalu meluaskan rezeki kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, yang mau order-order sama tentunya, jangan lupa dihubungi nomor di bawah ini ya. Thank you, bye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.